kalau kita beragama tanpa sanad, maka seluruh orang bisa berkata apa saja. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, maka siapa saja bisa berkata apa saja. Hadis, kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa bikin hadis palsu. Hari ini 1444 Hijriah. Anak Presiden Jokowi siapa? Kaisang dan Gibran dua. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi tiga. Satu Kaisang, dua Gibran, tiga Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng. Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu yang di dalamnya menyatakan bahwa anak Pak Jokowi tiga, Gibran, Kaisang, dan Imaduddin. Lalu orang itu membaca, oh berarti Imaduddin yang ada di 2023 yang sekarang banyak keturunannya di Kresek itu adalah keturunan daripada raja besar di Indonesia zaman itu, yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ kemudian keturunan saya yang ada di Kresek itu akan ganti silsilah menjadi kemudian luhurnya Imaduddin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000 seluruh keturunan saya sudah masyhur dan istifadhah bahwa keturunan daripada raja besar di Indonesia yang dulu berkuasa bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu tiba-tiba kedengeran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tangerang, Banten ada keturunan Insinyur Joko Widodo raja besar tahun 2023. Keturunan Pak Kaisang dan Pak Gibran tidak terima. 500 tahun yang lalu sudah dicatat oleh Bapak Jokowi di dalam bukunya dan ini ada manuskripnya berupa kartu keluarga dari Dukcapil bahwa anaknya Pak Jokowi cuma dua, yang laki-laki yaitu Gibran dan Kaisang. Kemudian ributlah ini tahun 3000 karena keturunan saya juga sudah masyhur di Tangerang sebagai keturunan daripada raja besar Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa saya bilang itu raja besar? Karena siapa saja yang jadi presiden Indonesia hari ini lebih besar daripada Hayam Wuruk, Saudara. Lebih besar kekuasaannya daripada Sunan Gunung Jati. Lebih besar kekuasaannya daripada Raden Patah Demak. Lebih besar kekuasaannya daripada Raden Wijaya. Lebih besar kekuasaannya daripada Raja Aceh. Karena Indonesia ini adalah menjadi pemersatu seluruh kerajaan-kerajaan besar yang dulu ada di Nusantara, sekarang menjadi Indonesia. Jangan gegabah menjadi anak presiden Indonesia karena dia merupakan raja besar. Bangga dong, nanti keturunan saya itu yang sudah ada manuskrip bahwa mereka adalah keturunan daripada Bapak Joko Widodo itu. Tetapi ketika ada yang membatalkan dari Solo keturunan-keturunan Bapak Jokowi, bahwa dalam manuskrip asli keluarga Pak Jokowi yang ada di Solo tidak ada anak Pak Jokowi namanya Imaduddin, apa yang akan terjadi? Itulah yang banyak terjadi dengan nasab-nasab palsu. Dia bisa untuk syuhra dan istifadah, tetapi syuhra dan istifadahnya disebut dengan syuhratun hadisatun. Kemasyhuran yang baru datang bukan di masa orang itu hidup. Sementara ketika didebatkan nanti oleh keturunan Pak Jokowi tahun 3000 itu, ini berdasarkan buku sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah dasar, bahwa Pak Jokowi punya anaknya dua. Ini dikarang tahun 2900. Ini tahun 2700 ada, ini 2500 ada, ini 2400 ada, ini 2000 sekian ada. Lalu Anda tahun berapa? Ini tahun sekian, adanya di mana? Di Kresek. Lah, ini datanya data mayor, adanya di Solo. Berarti yang menang adalah data mayor. Ada data mayor, ada data minor. Data mayor itu adalah data yang ditulis oleh ulama yang ada di tempat itu.
data minor adalah data-data pembanding yang ditulis oleh orang-orang yang di luar itu. Ada data primer, yaitu data-data yang ditulis pada zaman di mana tokoh itu ada. Ada data sekunder, yaitu data yang ketika data primer itu tidak ditemukan, maka data sekunder yang ditulis setelah orang itu ada beberapa masa yang paling dekat, itu juga bisa dijadikan sebagai patokan. Inilah di dalam tradisi ilmiah, baik di kampus maupun di pesantren, sudah ada. Jangan disamakan dengan hadis.